نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون الحمد لله رب العالمين الذي جعل عيدا للمؤمنين والمسلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita adalah lisan-lisan yang terpilih menyebut dan melafazkan salawat pada Rasulullah, karena lisan yang terpilih mengucapkan salawat pada Rasulullah adalah lisan-lisan yang diberkahi, karena yang menyebut nama Muhammad bukan hanya manusia. Semua alam semesta ini berlomba-lomba menyebut nama Muhammad Rasulullah. Bahkan Allah dan seluruh malaikatnya sampai detik ini, bahkan sampai kapanpun, akan senantiasa bersalawat pada kekasihnya Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang Allah tegaskan dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya senantiasa bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya saat ini, sampai akhir zaman salawatnya Allah akan terus terkucur pada kekasihnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.